Pernah melihat adegan panah beracun dalam film-film? Pertanyaannya, dari mana suku pendalaman ini bisa mendapatkan racun? Racun yang mereka peroleh biasanya didapatkan dari seekor katak, yaitu spesies katak panah beracun. Salah satu yang paling terkenal, yaitu katak panah emas. Katak ini termasuk binatang paling beracun di dunia. Racunnya berjenis alkaloid, dan mampu membunuh manusia hanya dalam waktu 10 menit. Suku Embera di Amerika Selatan biasa menggunakan racun ini untuk mengolesi ujung panah mereka. Sayangnya, saat ini katak panah emas sudah mendekati kepunahan, dan hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Kolombia.